Yo, gue Willy Binarko dan gue dari Rap Up Indonesia. Halo, J, nama Instagramku JRangers7. Oh, nama gue Gema Lutzko dan nama channel YouTube gue Gema Au. Halo, gue Sulung Soekarno Putra, nama Instagram gue Putra Barel. Halo, Agrivan Gafur, jadi teman-teman Indofitgram bertanya. Yang dilakuin kalau lagi bosan di rumah. Biasanya aku tuh streaming, main gitar, bikin video lagi nonton sambil main streaming gitar, macam-macam lah pokoknya. Yang pasti untuk mengisi kebosanan malah kita pengen nyoba malah lebih produktif. Kalau gue sekarang barengan sama tim ngebikin lagu, bikin musik, pokoknya sekarang saatnya untuk kita berkarya, berproduksi. Jadi nanti kalau misal coronanya udah selesai bisa kita rilis, insya Allah bisa didengar sama banyak orang. Nonton. Kebetulan baru habisin 3 season Attack on Titans. Ya ini biasa aja, cuman kalau emang udah bosan banget, paling main game, nonton anime, nonton film, nonton K-drama gitu. Yang bikin aku tetap bersyukur adalah alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa menjalani hidup dengan seperti biasanya. Hal yang bikin gue bersyukur itu jadi gue semakin dekat sama istri, sama orang tua gue, sama anak gue, karena gue tetap di rumah dan stay di rumah walaupun belum bisa produktif seperti biasanya buat membuat video. Bisa diem di rumah, bisa banyakin waktu bareng keluarga, jadi bisa family time, terus kita juga bisa lebih banyak olahraga, lebih banyak minum multivitamin, dan kita juga menjadikan keadaan seperti ini kita lebih bersyukur kepada Sang Pencipta. Kebetulan listrik sama air tidak mati, dan juga kebetulan kerjaanku ngajar bisa lewat online learning, dimana sekarang ya bisa pakai aplikasi online, jadi semuanya bisa. Karena social distancing kayak gini itu bikin kita itu makin lebih banyak waktu sama keluarga. Gue bersyukur karena yang jelas pasti hangout sama teman, terus syuting film pendek, bikin konten sama teman, yang istilahnya kalau social distance begini kan cuma bisa bikin konten sendiri. Kangen gitu bikin film pendek sama temen juga rame-rame produksi bareng gitu. Sih ya pengen nongkrong sama teman-teman aja ya di warkop gitu. Karena kopi susunya tuh enak gitu. Ih, gua pengen makan es krim di Cold Moon. Kayak gua pengen beli es krim pakai cookiesnya terus gua langsung makan. Nyam-nyam kayaknya enak banget sih. Yang pertama akan gua lakukan jelas. And it went like a little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita. Olahraga, tetap jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan dan tetap waspada dan pokoknya hidup sehat selalu. Teman-teman yang lagi di rumah, tahan-tahan dulu gitu. Lebih baik kita bosen, lebih baik kita nggak ketemu teman. Yang penting kita selamat dibanding kita keluar. Walaupun kita nggak kenapa-napa, nanti jadi carrier, kita nanti ngebawa penyakit, nularin penyakit ke orang, lebih baik kita di rumah aja. Semakin kita disiplin, masa social distancing kita itu makin cepat. Jadi ayo disiplin, jaga kebersihan.